Didampingi Kepala PPATK, Wakil Kepala PPATK, beserta seluruh anggota Komite TPPU untuk dapat... Terima kasih. Resmikan gedung baru pusat pelatihan aku PPT di pencucian uang dan penanggulangan pencegahan pendanaan terorisme. Jadi ada dua kepentingan, tapi kita jadikan satu dalam satu pelatihan di gedung ini. Mengapa demikian? Karena dari presiden sendiri sudah menyatakan bahwa ke depan kita akan menghadapi satu perubahan dunia yang sangat cepat. Perubahan dunia yang bertumpu kepada satu kemajuan teknologi yang lompatannya bukan main cepat, termasuk masalah-masalah menyangkut cyber dan digital. Nah, oleh karena itu perlu satu antisipasi untuk melawan itu supaya tidak ketinggalan. Dan untuk itu kan perlu dibutuhkan satu sumber daya manusia yang handal.